Halo. Kita mau mampir ke rumah seorang komedian, tapi juga kayak nyanyi juga deh. Karena kemarin sempat punya trio loh. Wah. Hah? Mobil putih ini punya saya, Pak. Ketahuan loh, udah dilewatin padahal. Yuk, sini yuk. Ini mobil saya. Kok ada di sini, di rumah ini? Gimana ini? Aneh banget. Ke pasar minggu beli perata. Cakep. Mari kita buka pintu Ninik Chandra. Siapa nih dari pemirsa insert yang pernah merasakan era kejayaan sosok Ninik Chandra? Itu loh salah satu anggota Sri Mulat dan sekarang kayaknya kekocakannya masih ada deh. Langsung aja kita ketok deh ya. Assalamualaikum. Permisi, sepada. Jangan teriak, kayak lebih kenceng dari aku. Mas Indra. Brukman. Bukan. Indra Brukman. Bukan. Ya, aku sering nonton di TV, ya Allah. Aduh. Mas. Cincin. Ampun, mimpi apa saya? Mas Indra Herlambang. Ya Allah. Mbak Nican. Iya. Singkatan dari Nini Cantik. Nenek. Nini Canda, ini dia. Iya. Lagi ngapain? Aku baru biasa lah. Beres-beres rumah. Iya, beres-beres ya. Mas Indra, tumben kesini mau ngapain? Mau makan. Aku gak masak. Lah, piye tuh mbak. Wih, ada foto. Ini lihat. Wih, Mbak Nini di sini kelihatan beda ya. Ih, siapa itu? Oh, bukan siapa? Yang ini. Bukan ini. Siapa itu? Ini bukan yang ini toh. Ojongannya, Thomas. Ya bukan yang ini loh. Ini tuh, ini sing cantik. Cantik. Nah, ini siapa? Siapa sih? Sedalam. Mas Ateng. Om Ateng. Ini Mas Indra, ini kenang-kenangan. Mungkin sampai belum lahir waktu dulu ya. Tahun berapa ini? Ini aku gabung sama beliaunya Ria Jenaka itu ada hampir 5 tahun. 90 toh? Nah, tapi aku gabung dulu dengan almarhum Pak Bagyo, acara pedesaan. Oh, acara pedesaan. Acara pedesaan, ada kelompok capir dulu. Iya. Ya. Sampai ini siapa yang bikin, Mbak? Iki fotoku, Mas. Ini foto sama ngerti Tukul, sama cariin Tukul, ada nggak? Kole. Oh, ini kolase nih. Hah, Mas Tukul ada? Nih, Tukul belum masuk di TV nih. Oh iya, Mas Tukul. Ini belum masuk TV loh, Mas. Tapi ada Mas Gogon. Gini, aku dapat job di Sungai Pakning. Itu waktu itu pesawatnya kecil, baling-baling gitu, Mas. Aku dapat job. Jadi aku ngajak Gogon, almarhum, sama Memet Mini. Nah, Tukul belum pernah masuk TV. Kan sebelum lawak kan sering aku ajak lawak berdua. Masa? Iya. Dia itunya cuma, bekalnya cuma gitar sama lagunya, lagu barat. Oh. Plikiti kuik slay holiday, itu lagunya dia. Iya. Ini payek mas juara. Payek, nah. Sampai mau, nanti aku kasih ya. Coba ceritakan, ini gimana ceritanya? Jadi gini. Mbak Nican ini kok berjualan payek, ini kayaknya enak banget lagi payeknya, ya Allah. Udah nanti tak kasih, bayarnya kapan aja? Jangan, aku beli aja. Huh? Belilah namanya juga usaha. Tadi denger nggak? Tak kasih hari ini, bayarnya kapan aja? Oh tetap bayar deh, tetap bayar guys, semua gak denger. Enggak lah. Kirain dikasih. Enggak lah. Iya. Apakah ini yang dinamakan multimedia? Atau multitalenta kali ya? Udah pinter ngelawak, bikin orang bahagia, bisa nyanyi, bisa masak juga, sampai buka usaha. Tapi gimana sih spotlight rumah Nini yang bisa kita tanya-tanya? Berata. Yuk kita ngeliat. Jangan kebun. Kenapa sih gak boleh? Gak boleh. Duduk aja di sono ya. Duduk yang enak ya. Gak boleh ke belakang. Ya, duduk ya. Padahal ada bagus tuh, ada relief.
relief apa? Di atas ada. Di atas ada relief juga. Di atas mau ngobrol di atas. Yuk, yuk. Ayo, let's go. Let's go di atas, tapi itu ada jemuran. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bisa. Ini reliefnya nih. Bisa iya. Dong sakit-sakit apapun. Jadi sebetulnya ini pakai remote. Remote-nya enggak tahu kemana. Ya. Otomatis dong kalau pakai remote. Ya. Wah, enak tenan iki. Seru guys. Ya. Kita menyore di ter. Oh, seru banget. Oh ya. My god. Nice, I like. Ya. Guys, menyenangkan. Nggak mau dikasih tempat duduk buat nongkrong-nongkrong ya, gitu loh. Dibuat enak itu loh. Ya. Ada apa itu? Harusnya gazebo ya. Sukun, guys, ada sukun. Ya. Sukun. Sukun tetangga. Sukun tetangga, tapi kalau kesini kan punya kita. Maaf. Itu ada pisang juga gitu. Kalau kesini juga punya kita. Padahal punya tetangga tuh lihat. Aku nggak punya. Aku nggak punya, tapi kalau udah kesini punya saya. Iya. Aduh dudu, kalau udah begini gak bisa menghindar dari pipi yang kaku dan perut yang sakit karena keseringan ketawa gak sih? Coba buat terakhir kali kita kulik dikit suara emasnya Mbak Nini. Gimana? Mengudara dulu dong. Jadi sudah punya album juga. Wow, ya, punya album Angel Temen Tutu Rani. Dikit lagunya, sikat hajar, set! Jadi Angel Temen Tutu Rani. Asik. Baru aku. Lali itu kan bertiga. Belum. Masa penyanyi cuma nyanyi segitu doang. Ini baru ya. Kentang mau goyang. Nanti dong aku dipanggil lagi. Iya. Jadi itu bertiga nyanyi. Boleh. Tuh. Wes, yang penting iya. Ya, tadi itu sehatnya dulu. Jadi Mbak Dini semoga sehat selalu. Amin. Ya. Iya. Semoga semua yang dilakukan ya, ini kegiatan-kegiatannya membawa manfaat. Amin. Ya kan? Dan bisa menghibur masyarakat. Betul, Mas Indra. Nyanyi lagi dikit. Salah umpan. Aku bersolek bukan untuk dirimu. Asik. Aku bercolek bukan untuk dirimu. Bercolek sih.